Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dia di Galeri Senapan Angin. Hai sobat yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja, sehat selalu dan cantiknya, dan juga dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, untuk kali ini saya akan merekomendasikan senapan anginnya. Dan untuk senapannya itu ada apa-apa, tolong video ini sampai habis, dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Oke, yang pertama itu senapan angin Predator Zombie. Kita akan lulus spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya atau sampai ke bagian ujung popornya. Kita bahas secara bulat saja dari bagian depannya sini sampai ke bagian ujung belakangnya. Di bagian depannya sini sudah ada bagian larasnya. Untuk bagian sini ini menggunakan laras polymer yang pasti sudah dilengkapi dengan bagian serombongnya juga. Di situ ada bagian double serombongnya. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, arungnya 12, diameternya 14. Untuk di bagian laras di bagian sini juga ada bagian penutup laras. Kalau siap senapan angin itu pastinya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi segitu kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau misalnya kalian suka berbasis satu kalian banget gantinya menggunakan peredam. Kalau untuk bagian penutup laras biar diganti menggunakan peredam juga. Kalau kalian suka berbasis satu atau berbasis tidak bersih, kalian banget gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian bawahnya laras, bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya di sini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM ataupun tabung Dural, tapi sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan untuk di antara laras tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga. Untuk bagian satunya laras sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau misal di sini tidak ada satu cincin laras pasti akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pastinya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin laras. Tabungnya di bagian sebelah sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Kalau bagian pengisian anginnya, untuk bagian pengisian anginnya ada di bagian sebelahnya sini. Untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP. Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin mendekat pesangin, pastinya ada di bagian manometer. Untuk bagian letak manometer ada di bagian bawahnya senapan angin, ada di bagian sebelahnya sini, karena biasanya itu ada di bagian sebelahnya senapan angin. Kalau senapan angin Predator Zombie ini untuk bagian letak manometer ada di bagian bawahnya sini, ada di bagian sebelahnya sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapas anginnya itu di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu barangkali sih jangan sampai dinolkan. Supaya tabungnya tidak mudah bocor, senapan anginnya pastinya tidak mudah rusak juga. Makanya lebih setara aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi dinolkan untuk bagian pengisian tabungnya gitu. Kita bahas ke bagian sebelah sini, karena tadi sudah bahas, kita bahas ke bagian depannya. Sekarang kita bahas ke bagian tengah-tengahnya seperti ini. Untuk bagian tengah-tengahnya di sini itu ada bagian chambernya. Untuk bagian chambernya ini menggunakan chamber monolet atau menggunakan chamber seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi di sini menggunakan chamber seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan di bagian sini juga ada bagian lem mounting atau penaruh teleskopnya juga. Yang kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber, ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Dan untuk bagian sama ini, di bagian sama chamber di bagian sini itu ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya ini menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan yang modern, bukan lagi menggunakan tarikan gadget, tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau menggunakan tarikan sliver.
Sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu karena sudah menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Dan untuk bagian pengisian peluru, pasti ada di bagian tangan-tangan jabar, ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk pengisian itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Kalau misalkan kalian suka yang magazine, bisa kalian isi dengan magazine, tapi kalau kalian tidak suka yang magazine, bisa kalian ganti dengan single shootnya, karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian sini, bagian senapan angin di bagian sini juga ada bagian triggernya juga. Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger max, bukan lagi menggunakan trigger kasih. Kan senapan angin itu ada dua trigger, ada trigger max dan juga ada trigger kasih. Tapi kalau senapan angin Predator Zombie ini sudah menggunakan trigger max atau trigger yang modern. Dan di bagian trigger di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya juga. Yang sebagai pengaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Kalau misal senapan angin ini dipakai anak-anak, itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencetakkan picu atau bagian safety triggernya saja, supaya senapan anginnya pasti akan aman banget dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang. Dan di bagian sebelah sini juga ada bagian hand gripnya atau bagian pegangannya juga. Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian yang tidak akan bisa, kalian sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Dan untuk bagian belakangnya, chamber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian power biar kalian bisa ke kiri untuk jempol game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu belum besar, misalnya kayak baby, biawak dan lain sebagainya juga yang belum besar yang berkaki 4. Kalau jempol game baru yang belum besar misalnya kayak burung, tupai dan lain sebagainya juga. Nah, kalau kalian kalau menggunakan setelan power jangan sampai kebalik yang big game yang besar, jempol game itu untuk yang kecil untuk bagian setelan powernya. Lalu di belakang sini, di belakangnya setelan power juga ada bagian power yang juga. Untuk bagian power ini menggunakan power CTR atau menggunakan power maju mundur, bukan menggunakan power kayu, tapi sini menggunakan power CTR yang bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk bagian power ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga. Dan juga di bagian belakangnya power di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah, sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian. Terakhir sampai senapan angin Predator Zombie ini, sekarang kita bahas untuk harga dari senapan angin Predator Zombie ini. Harganya itu murah banget. Harganya dari harga 4.300.000 sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin peredam dan juga ada STKS-nya juga. Kalau untuk full setnya, untuk harga full setnya harganya cuma 5 juta saja, sudah mendapatkan pompa, teleskop dan juga mendapatkan mimisnya juga. Kalian bisa pilih untuk harga full set dan juga pilih harga normalnya juga. Ini harganya murah banget dan sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Ya, kalau kalian minat dengan senapan angin ini, bisa hubungi nomor yang ada di bagian bawahnya sini aja. Kita lanjut ke senapan angin yang selanjutnya. Untuk senapan yang kedua di senapan angin Predator Sunder Bolang, kita akan langsung selesai speknya dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya. Untuk di bagian depan sini sudah ada bagian laras juga. Untuk bagian laras ini menggunakan laras GSM. Kalau senapan angin yang pertama tadi menggunakan laras polimer, kalau senapan angin yang kedua menggunakan laras GSM ya mas. Sudah dilengkapi dengan bagian serombong juga. Disini ada bagian double serombongnya juga. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian laras bagian sini juga ada bagian penutup laras juga, karena setiap senapan angin itu pasnya ada bagian penutup larasnya semua. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga. Kalau kalian suka berbuat sensitif atau berbuat tidak bisa, kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam, karena untuk bagian penutup laras bisa diganti menggunakan peredam juga. Dan juga di bagian bawahnya laras di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung GSM. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom, bukan menggunakan tabung GSM. Dan untuk bagian area tabung di bagian sini juga ada bagian namanya Durbolong di bagian areanya tabung di bagian sebelahnya sini. Dan untuk di antara laras dan tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga. Untuk bagian cincin laras sebagai memperkuat atau memperikat antara laras tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya.
Kalau semisal di sini tidak ada sentuhan yang jelas, paginya akan goyang-goyang, dan kalau kalian gunakan untuk berburu, itu pasnya tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini dilengkapi dengan satu jenis yang aman dan pasnya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu, yang akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin larasnya. Kalau di bagian bawahnya tabung, di bagian belakangnya tabung, di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya juga di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian tuh bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kipas angin itu pasti ada di bagian manometer, untuk bagian tak manometer ada di bagian sebelah mana sih kak? Yang bagian tak manometer ada di bagian bawahnya tabung, di bagian ada di bagian bawahnya senapan angin, ada di bagian bawahnya sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kipas anginnya itu sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Kalau misalnya sudah mencapai 1000 itu berarti sih jangan sampai dianolkan, supaya tabungnya tetap awet, pasti tidak akan mudah bocor untuk senapan anginnya. Makanya kalau kalian tuh bisanya itu setara aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi dianolkan untuk bagian pengisian tabungnya, supaya tabungnya tidak mudah bocor, senapan anginnya pasnya tidak mudah rusak juga gitu. Untuk bagian chambernya, untuk bagian chamber sini menggunakan chamber 1 tapi masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian lemanting atau penaruh teleskopnya juga. Ya, kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian chamber, ada di bagian sini. Untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Lalu di tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Lalu di bagian samping chamber di bagian sini itu ada bagian tarikannya juga. Untuk bagian tarikannya juga sama, menggunakan tarikan modern atau menggunakan tarikan seat lever. Bukan lagi menggunakan tarikan delta, tapi ini sudah menggunakan tarikan silver atau tarikan yang modern, sehingga lebih mudah banget dan pasti akan naik banget saat kalian gunakan untuk berburu kalau sudah menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Di bagian bawahnya sini, di bagian bawah senapan angin juga ada bagian trigger juga. Bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mas, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Terus di bagian sini juga ada bagian safety trigger atau bagian pengaman picunya, yang sebagai pengaman tuh senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang. Makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini, amankan saja dengan mencari pengaman picu atau bagian safety triggernya saja, supaya senapan anginnya pasti akan aman banget dan pasti dipakai untuk sembarang orang gitu. Dan di bagian sampingnya sini, di bagian sampingnya sini juga ada bagian hand grip-nya atau bagian pegangannya juga. Untuk bagian hand grip ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, sehingga saat kalian pegang, saat tangan kalian tidak akan bisa, kan sudah menggunakan bagian hand grip yang ori, yang akan aman banget saat kalian pegang, saat tangan kalian licin. Dan juga di bagian belakangnya chamber di bagian sini juga ada bagian setelan pelurunya juga. Untuk bagian setelan peluru ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk bumps, small game itu untuk yang buruan kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan powernya, yang big game yang besar, small game itu yang kecil untuk bagian setelan powernya. Dan di bagian belakangnya sini juga ada bagian popornya juga. Untuk bagian popornya ini menggunakan popor CTR, yaitu bisa dimajukan dan juga bisa dimaju mundurkan juga. Bukan menggunakan popor kayu, tapi sini menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk bagian popornya ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga. Dan juga di bagian belakangnya popor di bagian sebelahnya situ ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Sekarang kita bahas harga dari senapan angin Predator Sundar Bolong ini. Untuk harganya, untuk harga senapan angin Predator Sundar Bolong ini harganya pas itu murah banget. Harganya di harga Rp3.700.000 saja sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin peredam, dan juga ada STKS-nya juga. Di harga Rp3.700.000 sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan. Dan juga di situ ada harga full set juga, untuk harga full setnya itu harganya cuma Rp4.400.000 saja, mendapatkan pompa, teleskop, dan juga ada mimisnya juga. Nah, ada dua harga, kalian bisa pilih dari salah satu harga tersebut. Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin sini sudah ada garis juga. Untuk garis itu ada garis 2, ada garis tabung,
dan juga ada garasi akurasinya juga untuk garasi tidak tabung di 2 bulan untuk garasi akurasi di 2 minggu saja. Untuk bahan packingannya di sini sudah menggunakan bahan packingan dari kayu sehingga lebih aman dan pasti akan mudah rusak saat diantar ke rumah kalian juga karena sudah menggunakan bahan packingan dari kayu. Dan sebelum dikirim ke bagian senapan anginnya pastinya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Ya kalian bisa lihat bagian tes akurasinya pastinya akan mantap banget saat kalian gunakan untuk berbuka, makanya di sini ada bagian tes akurasi sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di garis senapan angin juga ada dua cara pembayaran, yaitu COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat COD. Pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Untuk transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, sedikit rekomendasi saya, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kejalan, bisa tulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dea pamit diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.